Pasca tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, sekelompok aliansi supporter di Jambi menggelar doa bersama untuk mendoakan korban meninggal dunia. Selasa 4 Oktober 2022 siang, sejumlah kelompok aliansi supporter di Jambi menggelar doa bersama kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang saat pertandingan Arema Malang melawan Persebaya yang menyebabkan ratusan orang tewas akibat kericuhan supporter. Pelaksanaan doa bersama ini digelar oleh Polresta Jambi, Pemerintah Kota Jambi, dan PSSI Kota Jambi di Masjid Baitur Rahman Polresta Jambi. Aksi tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas sesama rekan supporter. Terhadap kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, khususnya korban yang meninggal dunia pada saat pertandingan sepak bola antara Arema dengan Persebaya. Ini salah satu bentuk empati kita lah. Kita turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang menyaksikan pertandingan bola pada saat Liga 1 ini. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.